Baik, semangat pagi sahabat petani Indonesia. Berjumpa dengan saya Cinsono Purba bersama Bapak Rajin Sitepu. Saya di sini bersama beliau, letaknya di Desa Tanjung Liling, Buruam, Kabupaten Langkat. Nah, jadi saya akan memberitahukan bagaimana nanti mengaplikasikan ya pupuk ini supaya hemat, biaya hemat, dan juga produksi meningkat pada tanaman sawit. Nah, di sini kita siapkan dulu wadahnya, ada siapkan drum dan isikan air sebanyak 100 liter ya, untuk nanti sebagai bahan pencampur. Nah, selanjutnya kita tuangkan 4 liter Dinagro. Silakan ya. Ini dia. Nah, setelah dituangkan pupuk Dinagro 4 liter, langsung kita aduk dulu satu ya, diaduk dulu merata supaya larutannya sempurna ya. Nah, kemudian kita masukkan, larutkan 50 kilo larutan KCL ya. Coba yuk, KCL sebanyak 50 kilo. Baik, Bapak Ibu petani sawit ya. Nah, setelah larutan sempurna, barulah kita aplikasikan ke batang sawit dengan dosis dan konsentrasi yaitu 1 liter lebih kurang ke sekitar batang, permukaan batang. Nah, untuk itu nanti kita akan langsung kita praktekkan aplikasikan ke tanaman kelapa sawit. Gitu.